Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi ummatin mukarramah wa ahyana bi baladin barakah, yakni Aceh Serambi Makkah baldatun thayyibah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وَفِي الْحَدِيثِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mak, Abu Adun Ado, Saudara Bandung, Aswa Surga, alhamdulillah kafiyam dengar dakwah. Alhamdulillah. Cuman yang tak selesai sabuh mukat, yaitu mukat di mah. Tinggal sabuh mukat tu, yaitu mukat ubat. Bekna yang timoh dan datanya dalam pikiran pua ubat ungkubah ke kamu kena malam yo. Yang jelas jawabannya ialah gen ubat jasmani, gen ubat sakit perut, gen ubat sakit ulir. Ubat yang nak mudah baulun tuan ialah ubat rohani. Hanai mukat ba apotik. Ada perangkat umraya apotik di dunianya. Mulai mata urat tubit sampai mata urat lub dajak minta apotik yang mukat ubat rohani tidak ada. Pasti ubat rohani nyokuh bak panggung dakwah dan minta timbak sawa ulama-ulama Allah pak dayah-dayah yang disinan musafat ubat rohani insyaAllah. Cuman si bohlam sinuk dua ubat dan tuan kirim dan punyong roh nama amatuah abu yang berbahagia adua adun aswa syuruga terlebih dilek jarwa sipluh aduh jemala ngan dada lapang tuhah raya meribaya ma'ah dan tuan laki abad syedara so'i tu'oh kadang-kadang ubat yang nabak ulun tuan hancocok dengan selera drone yang nak dijelikat dan sekitarnya batakalan hi cipit hancocok bahkan ubat malamnya mungkin agak kerah dosis pecut daripada ubat-ubat biasa nyo lun tuan laki ma'ah dan lun tuan pemaklum bak drone untuk yang kadang-kadang dia nekip ubat bak ulun tuan sakit laulia mengangap dalam hati bungeh neku ulun tuan gara-gara na sinuh dua ubat mak mutuah yang kadang-kadang dosis agak berat tinggi itu nyolun tuan lagi maaf bahkan
gara-gara ulun tuan sesuai dengan dosis penyakit yang dengan syukur merajalela mak mertua di bumua Republik Indonesia, bahkan di bumua Aceh Serapua Mekah. Penyakit tersebut kai pekea atiah pancu agama Allah Subhanahu wa taala, dan dengan penyakitnya getanya mak mertua akan tapreh-preh balaraya ba Allah Subhanahu wa taala, yang akan cet bantu langit hana triple insyaallah, gara-gara padung-padung boh penyakit yang tengah merajalela di bumi Aceh dan Republik Indonesia. Maka bak ubat penyakitnya, dosis ubat hanjet le rendah, harus tinggi. Maka nyawa bahasa antu kadang dikrek dua, ditubit bak lidah ulun tuan, agak gasah bacut, agak kerah bacut, nyawa ne maklum, karena memang keadaan. Mak, mak e, hai, narencana nuk preh gempa di kurung 0.6 skala Richter. Hah? Tiga duk lun tuan tanya. Nah hawa nuk ke gempa di kurung 0.6 skala Richter. Hana alhamdulillah. Kamu doa jawapan roh ni malamnya berberkat ba Allah Ta'ala bubek jadeh gubi. Nyawa mak mertua tak tudung di kegiatan nyawa hana triple menurut prediksi insya Allah. Raya tatat ma'e ka di prekitan nyawa di kegiatan hana triple. Menurut prediksi sesuai pakar-pakar ahli ilmu bumi, kegiatan nyawa di kegiatan nagumpa di kurung 0.6 skala Richter. Allah Allah wallahu a'lam. Pakan tungku atalahnya kamu ulang long kena wajah oleh wajah wajah je kerupun urung lertuh ribaya lepas kurung wabak Allah dalam gempa tsunami 2004. Cuman pakan nyawa kamu ulang long kadang hai tungku pakan. Jawabannya ialah gara-gara kita nyawa bangsa Aceh hana tatoh syukuri nikmat Allah yang diberi kepada kita nyawa, bahkan tabalah kepada Allah dengan maksiat demi maksiat, dengan mungkar demi mungkar. Maka Allah kena ajar kelahi bangsa Aceh dengan ajar yang sangat dahsyat. Maka menyana perle kita nyawa selamat Bandung, kita nyawa yang tamu hidup di Jelikat dan sekitarnya, dengar dakwah malam nyawa bergetat-tat malam nyawa. Ulun tuan hana kena maya yang ngendronya, dan ulun tuan hana kena melucu-lucu ngendronya malamnya. Hana ulun tuan mak mertua malamnya, ulun kena nyarobah panggung dakwah ngendronya kepada panggung sandiwara hana. Nyo ingat, maka ngendronya malamnya yang ngejak pada dakwah, niat dengar lucu, niat dengar lagu bak ulun tuan, nyanka kecewa. Hana teralah nyan bak ulun tuan. Pakon hana leje tam lucu ba panggung dakwah mak mertua. Malamnya dia lun pekim-pekim drawan kadang suku lagi raya. Nemu kem-kem ka lucu tat haba ulun tuan malamnya. Senang tat drawan sampai ne kem kada ingat. Tahu-tahu kadang ba Allah singah benga drawan ne kumo oleh Allah Taala secara berjamaah pagi. Lun yang salah mak mertua. Betul? Kun urang tu hajamun. Wate banyak-banyak kamu mak mertua dengan mua tikula bajalan rame-rame dengan mukim-mukim ayam. Peluang tiga sahau, suku raya. Teruk orang tua mak mertua dengan kuih ngitangin ke pedang. Ke pedang ngitangin ke tumpang. Gejak pak kamu gemat babahu ke kun. Ne, baik tiga-tiga tak khim untuk mawa. Nye. Nye lagi nyan wasiat orang tua. Hanjib tiga-tiga tak khim untuk mawa. Belum tanda-tanda tanimu kana diprediksi demi prediksi. Allahu Akbar. Maka mua yang kana kubah oleh Allah di kegitanya tersebut, baik tak kupakah, baik tak hei laju-laju kahan kualaim dengan dakwah malamnya bergetunda oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padung-padung trip tu insya Allah. Maka mak abu abun ado saudara padung aswa syuruga yang betul-betul dengar dakwah dan begang dua pertimbang, insya Allah lontuan yakin aso dakwah malamnya
akan giat kebahar renungan, akan digesuak dadan tiwatian wawak insyaAllah. Yang nak rencana genik puselamat oleh Allah, dan Tuhan yakin, drone malamnya akan renung hantungun ilian eh, sikohlah mak mutua, drone ke pesadar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Makamah, Abu Adun Adwa Saudara Bandung, pun yang kau likut, bak panggung dakwah ulun tuan kun pulun kun hodro ne mandung mak ngan ayah adun ado saudara Bandung tulung dengar dakwah kalinyo bakan nyawa penutup pua tahun-tahun terakhir dakwah lun kun bak dakwah yang kau likut, bak dakwah maulid yang kau likut dun tuan kun nyawa tahun-tahun terakhir dakwah. Maka yang hawa-hawa ke dakwah dengar pegat dunkun. Nyokah kadang-kadang hanjir leda pegat dakwah. Bahkan dunkun kun. Bahkan nyokah beda takun dakwah. Muhwaji hanjir tajak leda tak? Dunkun. Umrah hanjir tajak leda. Dunkun. Rupanya mak abu adun adu saudara bandu masuk syurga. Dengan takdir Allah. Oh dia bulan mulut Isra Mi'raj barotana dakwah. Hai hai Bangsa boh Indonesia Isra Mi'raj. Oh dia mulut Isra Mi'raj na dakwah hanali langsung katruk kora ini tu. Oh dia Isra Mi'raj dengar lah sambut Muharram tahun baru Islam. Hanjit le pegat dakwah cik. Masya Allah. Kerangkring-kerangkring teruk lipun bahulun tuan. Hai dungku. Pakan dimangka 12 pai haba drone ni. Nyuakan hanjit le pegat dakwah tungku mutua. Lagi drone pegah mutipek kat terjadi. Onian lom. Hai. Tun yang kau likut najak waji. Haa? Hana masya Allah umrah kati tun naulun ja umrah Allah nyahai nyua dakwah kali nyua pun nyua kadang-kadang golong bibit nyua bisa-bisa kadang-kadang dalam tiga Jumaat nyua dia dakwah dengar begat nyahai nyua dalam tiga Jumaat ke nyua kadang dia dakwah. Olehnya naik pilih pegawai dakwah. Di mana-mana. Karena apa kan? PKI-PKI yang nak di Jakarta, yang kaimat Komodo Republik Indonesia orangnya, tengah diminta-minta pungkeh. Tengah diminta-minta penyebab. Dengan gara-gara Habib Rizik barusan di perkahwin anak-anak. Ramai-ramai ulang di sinan bak rumah Habib Rizik. Hana pakai protokol kesehatan. Hana pakai masker. Hana pakai ini, hana pakai itu. Dijauh kepada Sabah pun untuk bekjet le pegat dakwah Ban Sabah Republik Indonesia. Keyboard hana masalah. Konser hana urusan. Anu Jokowi ispat di Solo. Waktu pegat pendaftaran kepada wali kota Anu Jokowi hana urusan dengan protokol kesehatan. Tapi Pak Habib Rizik kamu urusan nyoronyo persoalan. Maka dengan imita masalah dakwah uke kadang hanjir lelok. Maka kru semangat alhamdulillah bantuan lagi terima genasih bapak-bapak kapolsek yang nau kena u kecamatannya alhamdulillah berarti kapolsek drone kapolsek yang mempunyai manifestasi hati yang takwa kepada Allah yang mengetahui bagaimana suasana lingkungan Aceh alhamdulillah drone yang adalah urung imdaw apabila urung naik pegat dakwah hana biak pakawa kana pakat dakwah wajibna Islam wa Mekah. Gadah dakwah, gadah syariat. Gadah dakwah, gadah agama. Gadah dakwah akan durhaka kita nyongan Allah ta'ala. InsyaAllah. Maka pihak-pihak urunnya yang hana senang ke dakwah. Kabudah urunnya mampu apui.
termasuk dari pihak Wahabi. Kamu tadi lo orangnya Pak PKI. Wahabi juga orangnya kata dia dengan PKI. Kenapa kan? Mereka setuju dan sangat senang tidak ada dakwah di Bumo Aceh. Sangat-sangat senang. Bahkan dakwah yang kita nyopegat di Bumo Acehnya kah dijuluki Le Wahabi dengan nama Tungku Kubrawa Ayat. Kalian bahasa tu FB. Dikun kegedanya Tungku Kubrawa Ayat gara-gara dakwah. Masya Allah. Pia hikmah dakwah maulid yang tak pegar dari kedanya orangnya. Pia napahan abah Allah. Pia putih-putih kedanya. Yang kedanya perbuatnya adalah buat ngeyu oleh Allah. Mari kedanya kalian satu persatu dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa ansaruhu wa nasaruhu wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ah faulaika humul muflihun. Bermakna maka orang-orang yang beriman dengannya Muhammad itu dan mereka membesar-besarkan Muhammad. Yona ayat wa azzaruhu, mereka membesar-besarkan Muhammad. Wa nasaruhu, dan mereka membantu akannya Muhammad. Wa taba'un nuran ladzi unzila ma'ah, dan mereka ikut akan apa saja yang Allah turunkan kepada Muhammad. Faulaika humul muflihun, itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyawa dakwah yang tak pegat legu tanya buta tepu yang bawa nyawa salah sabah jalan untuk ketanya perayu Rasulullah. Peraya Rasulullah. Hana lain tujuan wahai Wahabi paleh ke selain daripada peraya Rasulullah. Nyona lagu ayat. Bahkan sina Wahabi yang pegah dakwah maulid hana ayat. Ya betang ke perahan ke pegah apa? Wahabi baba putar. Nyona lagu ayat. Wa'adzaruhu kata Allah. Mereka membesarkan akan Muhammad. Hana tujuan lain pegah dakwah maulid selain daripada perayu Nabi Muhammad. Pulang uranya lebih-lebih uranya. Dengar pegah lebih-lebih uranya. Bahkan nyawa tengah keadaan upena nanggro-nanggro kafe kamu karat-karat hina Nabi Muhammad. Betul? Uronyo ubena nanggro-nanggro kafe kai pegat pilom-pilom penghinaan kepada Rasulullah. Dengan bermacam-macam cara awaknya dipekeji Rasulullah, dipekabek Rasulullah. Maka tanya umat Islam, apabila dia penonton yang budiman, berarti itu umat Islam yang kurang ajar. Nabinya dihina tidak bakal sakit hati, itu berarti umat Islam kurang ajar. Betul? Termasuk wahab. Ini kalian. Ini dah suat ayat. Kenapa kan habar tungku din ciri. Hakan ulang calam. Tungku din ciri kan ulang malik. Cuma pesit Al-Quran. Ulun tuan pejelas. Ketanya orang Aceh haid aja ke deho Perancis. Kayak kau tak kuah presiden Perancis. Tanya orang Aceh haid aja ke deho Cina. Kayak kau tak kuah presiden Cina. Yang kan dihina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemampuan ditanya Aceh uranya pegang Nabi Muhammad, peraya Nabi Muhammad supaya ditanya dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari ubena malapetaka. Nyawa ke cara pegang dakwah maulid dan pegang kanduri maulid. Yang kedua, wanasaruhu
Bagaimana mereka membantu akannya Rasulullah? Hai, yang ayatnya betul Allah Ta'ala bukan saja berlaku di masa Hudib Rasulullah. Tok, tok, kan. Walau Rasulullah kagua bahwa Allah, tetap ayat tersebut masih berlaku. Bek sang-sangnya Nabi Hanalek berkata bantu. Teman Nabi kagua bahwa Allah berkata bantu. Oh, hai gelepak tegong. Bangai abu jauh patah. Sang-sang watelkan bantu Nabi dengan ayatnya. Bantu celung iya dia Nabi kena mana. Sang menang mupom. Antina et ulawa. Maksud bantu Rasulullah adalah membantu agamanya berkembang sebagaimana Rasulullah wateudeh mengembangkan agama dengan dakwah. Bantu agama Nabi Muhammad juga berkembangkan dengan dakwah. Nyan hai wabi bangai ke hai umah. Nak tukung kun pilih ku wabi palingnya. Ya hai tetap kita tetap ingat kururung pungau yang badung-badung roya cek. Ha? Bangai abu do judo. Al-Quran ubi raya kebetulan ayah ya Allah. Bukan hai kalon. Nah sambunglah. Wattaba'un nuran ladhi unzila ma'ah. Dan mereka mengikut apa saja yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Ikut, tetap. Pemantan yang diputuskan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, tetap. Layak puluh juz Al-Quran. 6,666 ayat. Yang nak tahu putuskan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, baca. Kan apa yang mantang, kan apa yang mantang. Bersih bumupum atau bumupum. Menanti Rasulullah. Kukubah hadis begitu le melalui sahabat-sahabat dikirim le sahabat kepada tabi'in. Tabi'in berkata tabi'in. Dari tabi'in dikirim le tabi'in kepada tabi'in. Dari tabi'in tabi'in kepada ulama mutakadimin olehnya ulama mutakhir. Masya Allah. Tetap. Yang ini kalian, tetap. Maka apabila anda yang pegahan dia tetap ulama, nyan berarti juga zindek munafik. Masya Allah. Man pemecah dengan mulut dari dungku, nyan mesti ikut. Pemecah dengan mulut tari. Kena cara lain. Di Rasulullah keperaya urah lahir dengan kepuasa. Mai tanyakan pihak puasa cik. Oh. Kan menang. Bahkan yang pertama mari kita tengokkan ayat Al-Quran yang lain. Surat Al-Hajj ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Bermakna seberang kaso di temperaya ubena syiar-syiar Allah. Urengan bertanda na manifestasi hati yang takwa kepada Allah. Ini ayat Quran ci surat Al-Hajj ayat 22. Hanya patih lo Quran. Pemupuk. Ureng yang temperaya syiar Allah. Urengan berarti kagestan pelle Allah Ta'ala sebagai ureng takwa mutaki. Tau syiar Allah yang perlu kita nyawa perayu. Hana lain dan hana bukan. Satu-satunya syiar terbesar di dunia adalah lahirnya Nabi Muhammad. Hana lain. Karena apakan? Ubena syiar-syiar yang lain dum bandum lahir. Oh gara-gara lahirna Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalian contoh sembahyang surah semalam limang bawa dia anak sembahyangnya mihana lahir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul tak sabar. Yang kedua nyon leh apa matalu tuan atu ngebaga. Yang kedua Al-Quran leh produs 6,666 ayat sirtuh berbelah buah surat mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Apabila hana lahir Nabi Muhammad natren Al-Quran dia perlu jusnya yang kena tanya. Tidak ada. Masya Allah. Al-Quran juga syiar. Ini kalau. Orang yang kelaya.
tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi. Aso langit, aso bumi. Bandung nyotan, menyokan gara-gara Nabi Muhammad. Sebab Allah Ta'ala sendiri yang menyatakan dalam hadis kudusi. Di mana kena Allah? Laulaka laulaka ya Muhammad, lama khalaqtus samawati wal ard. Andai katakan karena kata hai Muhammad, hana dung pujit tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi, aso langit tan, malaikat tan, lauh putan, arasy tan, kursi tan, kalam tan, ini kalau surga neraka tan, zat batat kaya batia bumi nyotan, menyekan gara-gara Nabi Muhammad. Masya Allah, karena bandungnya dipuji oleh Allah Pak Nur Nabi Muhammad. Berarti lahir Nabi Muhammad sama dengan lahirlah Pak Syiar, Pak lain dun yang dikata sembahyang dun, puasa dun, haji dun, Al Quran dun, mandung dun, batimu dun, Pak yang paling raya, yaitu lahir Nabi Muhammad. Masya Allah. Man imken dun ke yo prail bak be ikap lau tak ikap hai dun prail bak be lagi awak habi pegah be prail urwan lahena sama dengan be prail bak syiar bak be semayang prail puasa prail haji prail baca Quran prail ubena dun prail bak be rayu ikap dan kurang. Yang kehidinan tanda Wahabi yang bangai. Yang kehidinan tanda Wahabi bangai abudu patek. Hai. Ingu tanya yang nak pula-pula bakaya ya. Ngahai. Yang nak pula-pula bakaya ya. Yang kehidupuh baja bakaya pebak-bak pebak dengan. Bak-bak gara-gara tapuh baca bak-bak maka rayung bak rayung dun betul? Gara-gara hati cinta ke Rasulullah ia pun tak na wajah cinta ke Rasulullah maka ditanya tapuh buatlah kubena buat yang gemel di Rasulullah. Rajin tak sembahyang, rajin tak puasa, rajin kubena buat yang gemel di Rasulullah gara-gara yang pertama cinta ke Rasulullah. Masya Allah. Nyo sebagai bukti yang bahawa pegat kauri mulut dan pegat dakwah maulid adalah asal syariat agama Islam, bukan budaya hai gelepak tegom. Nyo akan budaya. Maka apabila anak yang pegat kauri mulut dan pegat dakwah maulid budaya tanpa berpeluang muka ke dehulikut. Budua palut berhidung muka gede hulikot mengkuti ya tak kuat. Kenapa kan salah pegah nyuakan budaya nyu syariat tungku syariat. Mampakan pelatan na lagu lahe kau ri menet wadya mata kerajaan. Konan wadya kerajaan sawa yang terbesar khalifah. Wadanya awai-awai hana lagi kon hana hai gampangai awai-awai kon hana modelnya beda. Karena apa kan? Karena awai-awai pegat urwan ahe Nabi peraya maulid Nabi hana fokus bahkan letak belain yang paling fokus perang demi perang berjuang agama. Yes, maka beda cara uronyo agama kakak maka yang ditanya urayaklah urolahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis puan kele Nabi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nyo hadis sahih. Bermakna Rasulullah nepegang ana sempurna iman seorang kamu kata Nabi. Nyo ke Nabi dengar begat. Ana sempurna iman seorang kamu sebelum
kamu mencintai akan aku melebihi daripada mencintai dua orang tua kamu. Katiga, gudamah lole Nabi, hana sempurna iman seorang kamu si gohlom, gata mencintai akan ulun melebihi daripada mencintai anak cucu gata. Kaduaga, gudakan lole Nabi si gada, hana lun anggap iman gata sempurna si gohlom, gata mencintai akan ulun melebihi daripada mencintai manusia lain sekalian alam. Masya Allah. Urinang dengar dengar bacut, dengar bacut, dengar bacut. Ciri kuat si ade jadi lebab yang cupet pinyum. Ya hai. Drone urinang hana ganggap sempurna iman li Rasulullah. Si gohlam cinta ke Nabi melebihi daripada cinta ke lakau. Yang ini patih. Zero rupati. Lain sang ya gugungnya ngata suami yang macam jawab nyo per risiko untuk di rumah. Ya. Menanah. Jadi ketanyo merasa ya tak mengaku cinta ke Nabi melebihi daripada cinta ke lakau. Yes. Ngon gara-gara temakut. Lagi orang temakut pekong agama orangnya. Temakut ke peliti, temakut ke tentera. Maka kita nyon yangnya orangnya tak pekon, yang kon tak punya gara-gara temakut. Menanci di rana rena hanya kejir mengaku cinta ke Nabi melebihi daripada cinta ke lakor dengan gara-gara yang ke lakor nyan tanda iman ron hai urinong mantong lumoh tatat ya hai ika mu agam hana bungeh menguatnya nekun le rana urinong cinta ke Nabi melebihi cinta ke lakor ika mu lakor hana bungeh karena apa kan kamu lako-lakonya yang kepegang dari Allah Ta'ala ke derawana kamu orang terperam hai mai hai mak kamu lako orang cara orang terperam hana bungeh memangnya lagi dalam aturan andai kata drone tamu syurga tengok ya hai drone tamu syurga tengok napan yang bantu kamu gara-gara drone cinta ke Rasulullah melebihi dengan syafaat cinta ke Nabi tamu syurga mak. Hai. Jenekun bar Rasulullah ya Rasul, lakolong. Jenekun kan? Ya Rasul, lakolong, bela neraka lakolong. Syafaat dron bauronyo ya Rasulullah, syafaat dron lakolong. Butamong syurga gara-gara lom cinta sak dron ya Rasul, tamong syurga lakolong. Dibantulah ni Rasulullah dengan syafaat lakua gedanyo tamong syurga. Masya Allah, Allahu Akbar. Ika mu agam menancit. Ika mu agam hana sempurna iman lom nepegah li Rasulullah. Sigoh lom cinta ke Nabi melebihi daripada cinta ke perumah. Betul ya agam? Ya anak kala ika mu agam. Hana ya mam tuun. Hai kamu apa ni ya teman-teman. Kahana mungkin ni abdi li roh nanti buah kamu dah anak kan? Buat temua kamu ni gara-gara mesuruh lebih cinta ke Nabi yang kerana ni. Wata teruk rumah nan tumpang kia yang pukul-pukul apa no? Nan kejit ke lagi kan? Kejit. Menyampin ni kejit, pin menyajuin ni kejit. Berarti drone kasiap. Pukul siap dong kau? Ika mo nan lelah lain kai preh pay likut. Ika mo agam mana preh, Maka hai? Orang agam cinta ke Rasulullah melebihi daripada cinta ke perumah. Drone urinong bu senang hati. Karena apa kan? Bandung bertanya, metan tamong dalam seruga dengan amai ibadat drone yang hana mungkin mampu lumpuh jodoh hana tak api. Ya hai? Narjana tamong seruga dengan ibadat drone. Hah? Lumpuh jodoh hana tak api. Karena apa kan? Ibadat kita nyawa mak mertua bagi dia takkan tinung anak mata adalah Allah Ta'ala yang kebi ay nyan anak mata dua anak di usahkanan pupa yang nak nyan ibadat kita nyawa dikui tengah uro malam tamat pom sabah pak jarawa bagi dia takkan dua anak anak mata sinung anak mata kadang-kadang nyahai mudua unho yang kebi Allah Ta'ala diulih anak golong telah Allah. Dah bukti jungkuk? Ya, kalian bukti. Nasib roh awliya Allah barajih.
Mbak sabuh malam ibadat kepada Allah mak mertua tengah malam. Tengah-tengah ni ibadat. Rupanya mak kakrekang-kreking dipake urun diup. Oleh nyankai menyanyi-nyanyi. Pokoknya maksiat demi maksiat kita mong nampunyong gajan tengah ibadat. Hai le kepikir gelaki abah Allah ya Allah. Nebri ya Allah lun pujuh dengan manusia ya Allah. Nepujuh lun dengan manusia ya Allah. Lun kena ibadat geron ya Allah dengan sekusuak-kusuaknya ya Allah. Menyalun mantang dan kawan ulun berarti lun hanya ibadat kusuak kepada geron ya Allah. Nebri ya Allah lun berjarak dengan manusia. Dia kemudoha ke rupanya dalam cengut mak mertua gelumpur di aulia tersebut. Seolah-olah nabi ni anu batik pak babinya laut dengan ipreh ganyan tengah dihoi ganyan. Kena ni jak. Nyolun kali yojak di Allah. Dan hau bina laut. Ya cok drone ni kena ni jak. Drone ni kena puji oh. Di Allah Ta'ala dengan manusia kena ni jak. Pernah jaga dari tengut mak mertua. Gua pedang ke cok baca. Ke cok pakaian. Gua bungkuh dalam pekan dalam ijak. Gua jak mak mertua bina laut. Dia kadan. Pua nyok, pua kon. Pua lumpurnya nak taibih. Pua wat, pua bit-bit. Rupanya mak. Menantruk bina laut di aulia tersebut. Kadang-kadang sini anda batian si kata dua Pak Bineh pasti mak mertua hubir ayah anda batiannya. Tapi anda batiannya dia tak semayang. Dia tak luah anda batiannya mak mertua. Menantuk ganyan bahan anda batiannya dikena anda batian. Ya wali Allah. Kenapa? Lung keperintah oleh Allah. Dia acok roh ni. Dia mempunyai tengah laut. Bak tempat hana manusia. Kenapa? Bagah-bagah aulia tersebut mak mertua. Hati anda batiannya. Menantuk kanya nanti anda batia kedua bertimang mak. Oleh kedua gaju anda batia yang dibedah di ingat mak mtua. Dijak atas hangat atas laut atas ia mak mtua. Allahu Akbar. Di peluang anda batia yang atas ia. Di meh kanya kedih bat tengah-tengah laut. Bat tempat yang anda pernah lewat manusia retnan. Masya Allah. Allahu Akbar. Oleh itu kanya kedih bat tengah laut. Kegesuak dada bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Drone kan pindah lon dari manusia sesuai dengan pu yang kalah lon laki ya Allah. Tuman ya Allah, nyo supaya nasib ibadat lon ke drone ya Allah. Nabi umulun guna 500 ton lon ibadat at drone ada hendak batian nyo ya Allah. Hai. Dumna laki umur buna 500 ton masya Allah. Rupanya mak gubi ya Allah Ta'ala umur kanya 500 ton nanti hendak batian yang ibadat kepada Allah. Allah Ta'ala maha kuasa. Kemakanan kanyan. Niputimuh oleh Allah Ta'ala. Tiba bak lima dalam tiap batianya ni. Tiba bak lima mak mtua. Bak lima yang dibubuh. Si uro atok dua boh. Hana lebih, hana kurang. Saboh kebu sawo. Saboh ngan kukapwa. Masya Allah. Saboh kebu sawo. Saboh ngan buka puasa. La ilaha illallah. Dia pura dua boh-boh di muboh. Asai tubiat jika masak kajian baju. Allahu Akbar. Teruklah umurnya 500 ton. Menantuk umurnya 500 ton. Yang sabit-sabit dalam ibadat kepada Allah. Urawa ke puasa. Berzikir hanat tinggal. Sembayang ubena sembayang abis kekerjakan. Ban 500 ton. Allahu Akbar. Gelakai abang Allah Ta'ala. Ya Allah. Apabila ajailun katruk, umulun katruk, lima tutun, ya Allah. Neberi, ya Allah, matilun dalam keadaan lun, tengah lun sujud kudron, ya Allah. Gulaki alih awliyanyan, meninggai ganyan dalam sujud, tengah sujud, lam sembah, lam sembahyang. Masya Allah, Allahu Akbar. Allah Ta'ala nekabul lam doa ganyan. Neterimang, meninggai ganyan dalam sujud, hati hanya batir dalam sembahyang, mak mtua. Masya Allah. Menang dia meninggai gelempolah le salah sidro aulia Allah babineh lautnya yang macam udib gelempol aulia lain babineh laut lam kampung gelempol seolah-olah kiamat tiba dipancu dunianya oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh selesai dipancu dunianya oleh Allah maka kekalan le aulianya gelempol yang lumpuhnya. Aulia yang ibadat hati hanya batia bunuh 500 ton. Dengan sifat tu mengkilat. Dengan bajia laga. Mekak-kak kejak dengan bangga. Dia minta syurga. Tengok kejak-kejak ditanya oleh malaikat. Ditanya oleh malaikat. Ditanya oleh malaikat. Dijawab oleh aulia tersebut.
puah 50 tahun ku ibadat atau sini ada batera anakku yang masjid beli ada kun ku buat ku yang tan hati anak terserih kepada masjid puah menyakan ku amita surga pat surga utanya pak malai utanya pak malaikat pat surga tahu malaikat kata utanya pat surga le malaikat kita yang ba Allah ya Allah nyona hamba drone sabah ngan sifat tu laga bagian laga kena tamang syurga dan yang badung pas syurga pu kajet tamang ya Allah kita yang lima lai kita yang lima malaikat ku jawab le Allah pu tamang syurga pengadilan golom golom pengadilan ku pegang lima malaikat baurunya golom pengadilan hai pu pengadilan pengadilan dok lima tok tok lima datang ke arah pengadilan pengadilan kita yang malaikat lima tok tok pu ibadah datang ke arah beda dak ku bubuh masjid hati hana terserih kepada masjid pu pengadilan pengadilan juga pat kita yang lom tiganya jangan datang juga aju-aju kita yang lom dan malaikat ba Allah taala ya Allah sambau kalangannya anak dengar tut le ya Allah anak dengar tut tiban nyawa kawa tata guna tamang syurga laju-laju. Oh, yang menang menang. Adili jihilah. Kena Allah. Adili jihilah. Kibalun adili ya Allah. Kita yang lima naikat. Ah, cok amai ibadat di martoh tunyan. Budu ada si un-un cing. Kena Allah. Nyahai. Cing di akhirat lagi nyawa kepegang Allah Ta'ala dua un-un. Muha. Di on ratu ya, di on ratu, ratu non. Amai ibadat di marto pun puno, dia berdua di Allah Ta'ala, lam on ceng ratu, ratu non. Kebetulan ganyan anak desa, mak tua, anak desa. Kutanya yang lima laikai, marau ya, pulang berdua ya Allah, desa akan. Ah, ratu ya. Laki hati-hat, anak mata yang lombi, jenu. Kun Allah, nyahai. Nyan anak mata, nyan. Laki hati-hati ini, puduk dalam onceng rawi atau gehan. Pua gehan ibadat di martoh ton, pua gehan anak mata yang sini. Gucok lima naikah hati-hati anak mata yang sini, gu puduk rawi. Menanjap anak mata dengan onceng, hai mak mutua. Mucruh-cruh onceng gehan uya. Di marto pun ibadat mak mentua lam onceng ratunun tidak ada apa-apa menggedak di ekuat dia mak mentua gui balah le malaika ya Allah gehan ana mata ya Allah sine menyanggahan ana mata sine mat pada ro jihile le pehawai tamang nan neraka uhurat tiga alam neraka kena Allah mak gumat le malaikat bajaro guhum guhu lam neraka. Buat dengar Allah ketawa bantu mak mertua awliya tersebut. Ya Allah. Nepu ampun lo, nepu maaf lo, ya Allah. Lo kacang kelangan ron, ya Allah. Lo naik lo cun apuin neraka, ya Allah. Walau lo kan ahli syurga. Tapi apuin neraka, naik lo cun, ya Allah. Nepu maaf lo, ya Allah. Nepu tangan lo dan syurga, ya Allah. Dengan rahman dan rahim ron, ya Allah. Dan dengan syafaat Nabi Muhammad. Laki abah Allah. Gara-garanya ni tu dia babah-babah. Tengok aku wali malaikat. Mukru-mukru. Gede dalam neraka. Gesetuk malaikat ya Allah Ta'ala. Oh, kena Allah. Oh, malaikat. Oh, oh. Nah, tak dengar putrai kun tanya. Putrai laki tanya. Nah, ya Allah. Hai, pegah apa yang neraka. Hai, tu ya Allah. Walaupun jihkan ahli syurga. Cuman. Dilakai haji ibu tamong dan syurga dengan rahman dan rahim dron ya Allah dan dengan syafaat Nabi Muhammad. Menyangannya dilakai tamong syurga balik kena Allah wa malaikat. Balik. Uhu alam syurga sudah. Uhu alam syurga. Menyan ke rupanya awliya buno yang ibadat di martoton tamong syurga. Dengan rahman rahim Allah dan dengan syafaat Nabi Muhammad. Masya Allah. InsyaAllah. Hai mak mertua. Hai abu yang berbahagia. Gertanya umat Muhammad. Lebih-lebih bangsa Aceh. Tamang syurga. InsyaAllah. Gertanya. Dengan syafaat Nabi Muhammad. Bahkan. Gara-gara.
Kutanya lebih cinta ke Nabi dengan kepala lain, dengan kurang lain. Hai, hai. Mak, pajan kau rimulut rawana. Hai, kau rimulut pajan. Buna Allah, alhamdulillah. Padumpoh nak rubah lemo buna izina. Hah? Dua. Baiklah, urinong lagi-lagi sama lain kau malay aku. Hah? Hai, 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 hai. Ku kawin ane, putra dati ya. Yang nak lumo, ya Allah. Perkawin ane, dati ya lumo. Perkawin ane, dati ya kameng. Betul? Betul? Peraya kuro lahir Nabi manak pocong. Ya? Ya, ya, ya. Kuro lahir Nabi, dia kita tanya, baik hana sagai. Ya, nak lahir di sepuluh ramai, orang muda ni wakala winyo. Baik hana sagai, baik malai yang tetangga. Yang minta manok bangai, sapa? Siap. Manok yang minta paling, yang paling bangai, yang paling tengut-ngut, yang paling tinggi, yang tak siap. Ya, hai, no bukti, mana fikir apa? Lon sebagai saksi, nak pernah ulun tuan temung. Nak pernah ulun tuan temung, manok lang gerupuh yang paling raya-raya, manok agam jalak, manok piring, manok siam, ubebe raya. Na yang hana gecukeh musaboh. Musaboh hana gecukeh si untuk kau rimulut. Ite angsa, ite pelati, ubebe raya. Musaboh hana gecukeh untuk si kau rimulut. Gekubah untuk perkahwin aneng. Uroh kau rimulut, rata-rata kita nyawa Bandung lun tuan kalan. Bandung kedeh kudeh ajak. Pak yang naik muka manok bangai, manok tinggi-inggi, genan tajak tak belawak. Nyampi hana tak belawak lalu, sapa? Ya, hai? Belawak manok pocong, sapa? Ya, ya, ya. Ha? Dengar apa kot? Nyonya nak rampung lun tuan temung. Man hana batu, ada mungkin lagi nyo. Tapi baik terjadi lagi nyo, perlu apa kot? Bunuh dengar supaya baik terjadi lagi nyo. Ya, hai? Kau rimulut kulah bu lima umbah kulah. Nyo piatan, piatan. Kak, nyahai. Tia manok pocong sabah. Tiblah kubah di rumah ipajuh leh aneng leh cucuk. Tiblah tak pelaku tabuh lam rantang kameh kena umlatah. Nyahai, nyahai. Nyan cara ameh lam tiji. Nyah kan? Kau rimulut meum latah dengan cara tatiji nyo lagi nyo mapi apit aleh kame kena um latah si tulung tumpang keng ti aku de pili me klek klek ne si renung ti aku reng me kau rimulut ketiji lagi nyo um latah. Allah 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 nyahai nyahai nyan kau rimulut dengan cara tiji lagi nyan benedep le drone nyan kon kau ri pemulia. Nyan kau ripu hina. Tinggal apa kot? Nyo hana pelepeh-pelepeh pekah, hana pelepeh-pelepeh pekah. Ya hai, ya hai. Munyai pidi ya tatiji, kau ripu lut lagi nyo, yo hantro kumlata. Nyo ningat apa kot, ningat apa kot? Nyo kan pekapeh ulang roh ni kan, ulang roh hana lagi nyan kau ripu lut, lun yakin. Ya hai. Munya kamu IPD yang mutijik lagi nyawa kau rimulut 20 rumah liang pak jalan ibu ah pintu kau pintau kakau riblang nak mahal Allah Allah nyahai jika mau tijik lagi nyawa meum latah nyawa kau riblang kan kau rimulut tungku bahkan teman hancir tijik tungku karena tijiknya adalah hana tanda kau ripuraya ingat dah si tanda kau ripuraya. Tanda kau riperaya tu on nukua tu hulia. Nyapa kan? Nyapa kan? Yang kecil hai? Ika moi jidih. Sabah rumah dua boh raga. Lama raga, raga. Raga padu ada dalung lom. Nuturi dalung. Dalung nuturi. Alhamdulillah. Pudu ada dalung. Olnya raganya. Yang hai? Ngutup dengan sangin lom. Sangin nuturi. Masya Allah. Urun cara madu mesti nabi Allah.
Sabuk na gampong ada tadang dalung nan ri. Di baro dalung. Pas gede. Sange nan ri. Haum ki pale. Anjing muta dengar. Tapi don alhamdulillah dengan ri dan nan pakai wate kau ri mulut alhamdulillah. Ya han. Nyan buut kau ri mulut mam tua dua-dua draw urang kudu ate oleh. Menan ni dua kau ri mulut ate oleh pai rumah. Untuk gemeo melata. Langkah pertama mam kuah gebeut dengan kaki udun. Langsung gemelai dengan selawat kena. Sampai teruk kauri melata. Baru gepiuh mutlawat mam tua. Cok kauri pudua ketika. Baru piuh mutlawat ke Nabi. Onil gepudua kauri ketika. Nyahai, nyahai. Nyahan gegom jarau atuh dalok atuh apa. Atuh atuh tangai. Nah, nyahan geniat. Geniat. Nyor kaurinya butuh pahala ke Rasulullah. Butuh pahala ke Rasulullah. Ya Rasulullah, dengan izin Allah, Nabi syafaat ke kamu apa tabuh keluarga, ya Rasulullah. Syafaat rawana, ya Rasulullah. Sangat mahal di akhirat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Yeh, geniat. Ngepuduk jarau ada sange. Hai, 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 hai. Yang kauri mulut dron bunuh, nak lagi nyan. Yang kata ngap lom. Menyohana lagi nyan kadang-kadang mak mutua, kadang-kadang nyahai nyahai nyahai. Kamu doa buat Allah besar. Nyapa kan? Kamu doa buat Allah bergeteri, bergeterimang. Tapi hai nyahai nyahai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar buka ayat Quran. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dalam Quran juz lantana tidak tercapai kebajikan seorang kamu sebelum kamu menafkahkan harta kamu yang paling kamu cintai kepada kebajikan. Nyapakan sewa galak kita nyawa, sewa galak, sewa ulah. Mana nak gerpoh dengan mana kocang? Mana gerpoh? Ini. Ayat Quran pati. Tapi wadah tu bapa bukam, cawa. Pakai menang. Hai. Pakai menang. Kita nyawa mu'min orangnya pakai menang. Ia kaji dumpangkeng sadarkan diri. Tanyang kepada diri sendiri. Siapa aku? Supaya kanduri melekan, kanduri jilat-jilat, kanduri melekan, kauri belang, kauri melekan, kauri terbesar. Terbesar. Yang kerja, nyahai. Pua Pidia, pua Barat Selatan, Aceh Selatan, Natan Nejak, mulut Aceh Selatan. Hai, mulut Aceh Selatan, Natan Nejak. Masya Allah, nyahai. Nyo bebe tenda tidak ikut rumah, rata rumah. Bebe no tenda dua buah tidak. Lebih haya daripada perkahwin anu tungku kau di mulut. Lebih dahsyat daripada perkahwin anu. Ubena gure anu irmah tikulah hei mandum. Ubena gure anu irmah buat hei mandum. Ubena sedara hei mandum. Allah. Lagi aku kawin anu, mulut. Itu yang mulut ni jemput kan lego. Mengkiban cara mulutnya tuanku ya Allah. Gara-gara uronyo nagenyo kita nyo terhadap Nabi Muhammad. Jelek, di tengah, hana sepenuh di cinta mata. Nyahai. Yes. Takalan tu uronyo piasan yang cuma terjadi ada umat Islam banti komplonya. Ubena kafe, munafik, iblis, syaitan, mandung kapu taboh do uronyo ilanya umat Islam banta bodonya. Nyapakan? Banta bodonya. Termasuk kita nyo Republik Indonesia. Walau umat Islam mayoritas. Tapi kita nyawa diatur di kafe. Kita nyawa tak ada undang-undang kafe. Kita nyawa metra mayoritas di Indonesia. Tapi tak ada undang-undang kafe. Bukan. Bahkan.
gara-gara getanya umat Islam muranya sitingoh-sitingoh mencintai agama sendiri, sitingoh-sitingoh mencintai Nabi sendiri, sitingoh-sitingoh getanya untuk kagana kepada agama. Sitingoh-sitingoh tungku. Nih kejian, hai? Hai, hai. Nyawa kan tak dengar lawi nyawa. Seolah-olah bangsa bodohnya uronyo kaiman kumudo li korona. Nyawa kan? Bangsa bodohnya. Sementara koronanya adalah maaf. Muyakun ngembata Aceh maaf. Kiban maaf tungku, lagi maaf kita nyawa puyo-puyo nungnya beroje, kena. Ah, yang kata biar laju tidur aku yang pat nama om hanjan leh yang kita nyok tidur emak baca roh itu rumah kanya uranya corona mak mutua lagi nyanci kai pegot kebiasaan wabah tahun memang dari zaman nan bila Allah tapi anak lagi uranya mutor ni dah golam pernah na dalam sejarah penyakit wabah, penyakit tangan, ijang mucun dalam babah nangro. Kalau pernah kejadian, nyawa kuronya beruna. Nyahai, dengar apa kan? Sampai nyawa yang pengut, dia ulang terbangai di dunia. Gara-gara hanai lima, gara-gara bangai, kita nyawa pengut dia ulang bangai. Biasa tak dengar, ulang cara pengut ulang bangai. Ya kan, ulang terbangai di dunia, pengut ulang bangai dong. Ya, hai, cukup berat kau dari kalian. Ayam kali ya pilih kau. Panai tahun karak mutu dan ewewe. Kan ku ho. Ha, menyiapkan ulang pelara tahun. Ulangnya tam doa. Mandung puji ke tahun. Berapa yang umur kita mendung. Kan, pakai menang dan tuan pegang. Nyahai. Rupanya wajah taduk tak tumpang ke mak mertua tak pudeh bila meklek-klek itu biat mak. Punya hikmah sangat besar. Corona uranya memang piasan. Tapi dalam piasannya punya hikmah sangat hebat, sangat dahsyat. Rupanya dengan corona Allah bijak badunya. Nyawa dengan kecoh orang oleh Allah Ta'ala dunia nyawa berjamaah dan tiba-tiba apa yang pemberitahuan padanya gudanya orang mu'min gudanya orang Islam anak mecih dengan corona sebenarnya bahkan sidun tigolam terjadi corona di dunia dengar sidun tigolam terjadi corona ho yang tak dengar rata kampung meninggai tiba-tiba tu rata kampung bebok Luhuro kali dah pegah abang ganyan atau roh kata dengar pengumuman di Melaka Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kan wabah Allah pulan bin pulin bunuh dia dikejar-kejar hai bunuh Luhuro baru aku pegah abang ganyan ni apa kan si John di kolam corona kat terjadi mati orang tiba-tiba bangsa bodohnya kan mubah tanya dungku karena adonya anak itu baca perte abraung gerdu cepat punga ke pangkat punga ke jabatan dum punga ke kaya dum ha? Maka anak itu baca yang kebite oleh Allah ha? Gara-gara anak itu baca kalah nyan kebirilah korona anak itu baca rupanya dengan korona juga anak itu baca binatang paling nyandung ha? Ya hai. Si dengar hadis Nabi sabar dengar hadis Nabi sabar dengar hadis Nabi sabar. Baina yadai sa'ah mutanun syadidun ke Nabi. Wa ba'dahu sanawatuz zalazil. Allah Allah Allah. Hai umat Muhammad bangsa bodohnya. Siap. Di antara tanda-tanda kiamat kata-kata kepengalai Nabi Allah pemate ulang secara syadidun makna syadidun pula makna mutanon syadidun mate berjamaah mate tiba-tiba hana sakit dum mate nyo makna mutanon syadidun
Kah terjadi, yo tengok terjadi. Ana urusan dengan corona, ingat, ana urusan dengan corona. Anda kata memang coronanya nak terjadi, tapi kalipah berangkat, anda kata hok kajak. Kalipah tungku, kalipah ana leuranya, bunuh dupa. Yang nak kalian, kah wabah dahulu dan setelah itu ke Nabi. Sanawatu salazil. Setelah itu tunggu olehmu tahun-tahun gempa besar-besar. Tiga tu nak ulang. Ke? Hai. Ngaudip mata hati, bacut malamnya, ngejaga hati, bacut malamnya yang lele desa, ngetah taubat kepada Allah. Yang tengah lale punga ke dunia, ngegisah-gisah-gisah, anak punga ke dunia, walaupun memang yang perlihat tapi baik punga. Dia dengar apa kot? Rupanya yang lebih detail Rasulullah. Oh, dia meninggal orang tiba-tiba dan berjamaah. Tunggu olehmu, kata Rasulullah. Akan datang tahun-tahun gempa besar-besar. Wabadahu sanawatu salazil. Allah. Menyanyo koronanyo sebagai tanda mutanon cadidon yang dimaksud dari Rasulullah. Nyolehnya kita nyopo siap roh pekerja kuah rumah waktu insyaAllah. Anak trip ni kita nyopo akan terasa gempa raya-raya insyaAllah. Dengar begat dan putih abdra bercuta pong selamat putih abdra. Ini putra yang tengok terjadi urangnya di Aceh tengok kode oleh Allah Ta'ala dengan yang cek-cek. Nyopo begat. Nyahai. Bani tamang bulan melut. Melabuh 5.4 skala Richter melabuh baik tamang bulan melut. Dia melabuh. Gubitnya oleh Allah Ta'ala senabang. 5.2 skala Richter. Ya? Only yang lom. Ya hai. Baru pada malam yang kau ikut pos di tengah dua. Nanti aku kena. Pos di tengah dua. 5.4 skala Richter. Bandar Aceh Pusat. Allah. Pertanda tungku. Nyawa dengan kekoda di Allah Ta'ala dengan yang cek-cek ber. Gupi ingat ulang yang mantang nak ingat. Gupi ingat ulang-ulang mu'min di Allah Ta'ala yang mantang nak ingat. Yang mantang sadar. Supaya ngga atret daripada maksiat. Atret. Pek maju lebar maksiat. Taubat yang mahat. Yang nak rencana kena perselamat di Allah. Taubat. Cedera biham kemung taubat. Taubat. Inong agam. Taubat. Pernah muranya memang nak prediksi. Ya hai? Ada dua daerah diperkirakan. Dengar. Ada dua daerah diperkirakan. Akan hilang dari peta Republik Indonesia. 20 daerah. Si dengar penaruh kanyo Aceh. Penaruh kanyo dengar. Yang pertama. Diperkirakan yang akan hilang dari peta Republik Indonesia. Bali. Anak trip le, ia gadah dari peta mantua. Hoijak tungku demang gadah dari peta hoijak. Nyahai? Nyan, jap uyuk di ee laut. Waktu hana kita-kita le, kedew laut, iya nyan. Nyahai? Sama lagi di ee laut, pai calang kena. Yang pada mau kampung gadah, terung-urungnya je ke laut. Hana kita le, iya kedew laut. Babinya jalan. Nababau, dubi jenan. Nah penemen rumah tu mesti nalang kelukia bau nyan. Lam ia laut ronyo hanya kita le ia nyan. Menangguh na padumboh daerah di Indonesia dua urut tu akan gadah dari peta Republik Indonesia dengan gara-gara gempa besar-besar dan ia laut dia kena udarat hanya kita le ke dia laut. Allahu Akbar. Termasuk diperkirakan. Dengarlah. Pulau Jawa sebahagian. Nana BBM, Nana BBM kaki, kali buka kumar yan. Ya hai. Nana BBM kaki, kali buka pengumuman. Pulau Jawa sebahagian juga akan terjadi gempa 9, skala Richter akan hilang dari peta Republik Indonesia. Pulau Jawa sebahagian. Allah. Aceh juga nak prediksi.
gempa di kurung 0.6 skala Richter. Hai. Menyang gempa di kurung 0.6 skala Richter yang kedua-dua iyuk rumah batu yang jemung tubir. Hah? Si kurung 0.6 jemung tubir. Yang dua-dua tingkat, yang dua tingkat, beda dengan tubir, belum jemungkan. Menyang si kurung 0.6 tungku, menyang si kurung 0.6. Ya hai? Epidia Jaya 2000 menurut urusan 2007 ha. Epidia Jaya. Ya hai. Cuma 6.5 skala rik. Dumna rumah mampu ajak ngetanah rumah sikula, toko, masjid. Betul. Dumna jawang wa ba Allah. Ngan 6.5. Kan ti kurang tungku kan munya ti kurang Allah nyahai andai kata kada mung tubiat dari rumah mutu rumah Aceh hana rubah laju wata gahaya ya Allah taala rumahnya naik buka pengumuman kurung pau rumah bade hana pengumuman wata gahaya ya Allah hana pengumuman gerak boom munya rumah kaya rumah bade rumah Aceh rumah santut nya na pengumuman wata gahaya ya Allah mutu ingatnya anak rupa haju pemaknaan ianya nunggu ikut di rumah tubiat ikut di rumah ia tubiat orang di dalam ia tubiat orang hai menyati kurang 0.6 skala Richter gempa walau kata peluang ulang anak lain tak pernah di hati insyaAllah pak adat mam tua golong tak kerjakan selamat bahkan nyai menyati kurang 0.6 skala Richter gempa nyo tanah wah mak timete wah diha ya hai wah diha pam hidup roi wah pam mufom tumai tanyo ta tubiat dari dalam rumah tap tu mulian bahana tap kena le di ada ha pas tadang intang wah tanah inan tadang ana tadep selamat na'udzubillah summa na'udzubillah menyana perlu selamat nyawa ubena yang kamu raja lela maksiat demi maksiat yang kita nyawa murka dengan Allah subhanahu wa ta'ala kajian pukurung pukurung saudara pukurung termasuk maksiat yang tengah meraja lela orang nyawa mak mutuah tak ada rata kampung ho yang tak dengar pernikahan udara wati umur perut kadua lia budan tak padub Allah nyawa dengar terjadi mantap onyan ber cuman hanya cemong nang koran tak kaya terlalahnya. Gara-gara. Gara-gara HP tak begitu bebas Pak Jarwan ni mampuah SMP, SMA duam darah-darah. Mangan ya. Seolah-olah mi anak geblau HP raya-rayanya ke anak yang darah-darah. Sang-sang anaknya anak kemajuan. Nyan gara-gara HP yang nak Pak Jarwan ni mampuah. Itu mung kucing hanya baju yang tak bawa sepo dari rumah pagi. Nyo kan kata. Karena memang lagi nyan pihak pegah. Nyo salah sabah sumber malapetaka terbesar. Nyo apa kan? Apabila dalam kampung yang kali lahir anil baju yang kampung yang dicabut berkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam kitab Yahya Cikalan ti. Nyo Yahya kitab. Alah kedua kitab. Salah sabah tanda-tanda kampung yang kali lahir anil baju yang meraja lelanya tikuh lamblang kepegah tanda-tanda lah kitabnya. Allah. Urangnya hoi tak ada mak mertuah nyan kejadian ka biasa-biasa mentang bak masyarakat. Biasa-biasa saja. Anu tu yang ada rada-rada di huwa di agam waktu malam support royak cok email kena mantabonya. Lebih-lebih malam minggu. Lebih-lebih daerah yang toto yang kota baju. Termasuk roh ni sinuai jerikat. Yang mana termasuk roh yang jerikat pula. Tuan engkau. Nyan yang perlihat pula. Tuatan yang kota lo semua weh. Lema leyah dum hanamuri susah ke apabila anu di meh kedai malam-malam. Nyan berarti mangniah dayus kekena kitab. Dayus kekena Nabi. Siapa itu dayus? Orang yang akan menanggung dosa anak masuk neraka.
Masya Allah. Menyana anu dihuali agam uruah malam anak menjaga aduanih ma ayah anak urusan dengan tiga satu mayang doan kaitam dengan sejuta bim tiga pada kam salah dengar begot dengar begot menansip bom tabah nejeruat kam tagawa tagawa tiga dia ni bom tabah dari bulat-bulat kam tagawa gara-gara rajin tak nejeruat itu juga kan apabila anak ni hanan uruh nabi ilmu agama Allah hanai cuh taubat segala dosa nyandro anu asuan neraka da iman abadan abadin hana tengok insyaallah nyo pegah habat tanggung jawab kan kam pegah kena saya kamu ro kan kan tanggung jawab ka untuk lebih penjelasan secara lengkap oleh lempegah atai mandu yang kedua dengarlah urangnya maksiat yang kam raja lela yang tukang hei gempa bagah-bagah kena wajah Acehnya berbagah-bagah kepulanya di Allah Ta'ala suahai. Perti-perti anugerah yang muda-muda orangnya mam kuah. Par yang na kedai kopi yang na wifi. Par yang na poh-poh yang na wifi. Isinan anu SMP, SMA uruah malam. Hanai jabat le anu ayak tu. Kala le dengan judi. Nyan judi ngan ape uranya bebas merajalela mangria anak urusan. Nyan drone ma drone ya dibiarkan anu di mujudi lam ape. Nyan drone berarti kasiat kamu neraka anak tengok tengok. Insya Allah. Sebab bahkan nyan judi sip. Yang nampak hape uranya yang kam raja lila pasti kom Aceh rata kampung yang jelas-jelas judi harim toleh jelas judi walau dibungkuh ngejamu ya hai uranya dibungkuh ngejamu ulen gak buat ngebungkuh dengan dengan bungkuh gak buat pakai bantanda tungku dibungkuh ngejamu ya hai ya hai baju di ditulis bersedekah. Ini awaknya pegah, awaknya pegah. Hai tungku, kipan pegah hidron judi. Sementara tulis senan bersedekah, lagu aman bersedekah hanya le. Oh, hai apa mbati? Nyan tungku dibungkuh ngejamu. Baik gabu ngamungkuh atau berakhir tungku judi dolen dolen judi munya baroje urang judi kadang-kadang kasetat karena pakan ya bita lampo so ya bita yu batrieng geja di oh mau urang bae tepue le keluarga jamun jamun uranyo hanale nadon-nadon si kadang-kadang ya nganu main atalangan bayu-bayu dua aku Allah Allah. Nah kampung yang paling sedih, nah kampung yang paling sedih. Bapak poh jaga bak kedai kopi. Pak gesik ngetek deh pegah mah game sip. La ilaha illallah. Nyo kan kampung nyo yang perlu pegah. Nah kampung. Itino wallah, itino demi Allah. Ulun tuan yakin, ulun tuan yakin, yakin. Wagesi kita nyokkan sembarangan urung-urung ceroh lebih Allah. Dan tuan yakin tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kampungnya, tokoh-tokoh yang punya manifestasi yang takwa kepada Allah, insya Allah. Tapi yang paling sedih, yang paling sedih, nah kampung makmu tua hanam kadupat. Baik tuan pegah kampung yang malih agak hanjir dosa. Ah, jauhin, jauhin tokoh-tokoh, jauhin sabit-sabit tokoh mainship. La ilaha illallah. Ka kiamat hanali insyaallah. Nyan judi. Terbukti judi tungku. Nyan dah dengar hadis. Nyan dah dengar hadis Nabi. Dengar, dengar, dengar. Rasulullah bersabda dalam sabu hadis. Man la'iba bisyatranji.
ka'an rasala yadahu bidamil khinziri. Ya Allah, bermakna si berangkasa main-main dengan catur. Ya dengar, main-main kan main judi ya, kan main judi, main pura-pura, main pura-pura berhabis waktu dengan hana berguna. Hah? Maka urangnya seolah-olah jarwa kali hicurulup dalam darah bui. Ka'an rasala yadahu bidamil khinziri. Nyo jarwa kali hicurulup dalam darah bui. Nyan main pura-pura. Nyo tamain tata mahlam ngan judi bagi Bandungku. Nyo tata mahlam ngan judi berarti bukan hanya jarwa kali hicurulup dalam darah bui. Berjit insyaAllah ureng-ureng kajit ke bui. Nen hanjirkan yang orang berfikir perhanjirkan wajibnya haramkan. Maka yang hai batakalan secara adat, batakalan secara adat Allah tidak akan menundakan malapetaka besar untuk Aceh, tidak menunda. InsyaAllah hana triple bertanya akan cut ban ulangnya dengan malapetaka besar InsyaAllah. Ini benda fikir orang pura-pura habalun malamnya. Walau ada lun pegah haikap dah ulai anu. Ya hai? Walau ada lun pegah ni tumpang keng dengan yang ada lun dikeliati. Nyanyan juga. Kenapa? Gara-gara antina nu kenapa? Gara-gara antina timbul tanda tanya. Hai jangkau di pikiran ada lun pegah. Ditanyang liati. Nyanyan. Hana bertanyang nyanyan. InsyaAllah lun tuan yakin nyodron mandum yang hadir pada awal malamnya pasabah horor tengok tinggal ke lun mandum insyaAllah, insyaAllah akan tingat ke tungku din ciri insyaAllah, bahkan tingat apa yang lun tuan pegah malamnya insyaAllah pasti akan terjadi gara-gara habanyan adalah bersumber dari hadis Rasulul. Hai Nabi Ezulid. Maka lon pastikan akan terjadi insyaAllah. Urang dapatannya yang kurang ada. Hai. Ada mudeng hai. Ada yang kami janji oleh Allah Ta'ala yang tertunda bacut gara-gara ramai urang dapatnya. Nyah. Rata rumah kamu doa-doa. Allahumma dafa'anna su'a wal bala'a wal ghala'a wal waba'a wal zina'a wal ta'una wal munkar wal bak. Nyah. Wal muhtalifatanya. Hai. Ino rata rumah kan yang le doa. Rata rumah ronyo buat-buat dapur buat yang murka Allah. Berterdapat berbagah. Hai. Yang bala yang kami janji oleh Allah Ta'ala oleh Rasulullah kepada kita nyo. Berterdapat berbagah. Akan bagah. Ini kalian. Kak. Yang bandua terwa aneng. Dengar lo. Ya hai. Anu inong sabuh perkara bunawa. Anu yang agam-agam ronyo sabuh perkara. Bandua boh anu inong dan agam na perkara. Yang terjadi dalam rumah tangga. Gutanyo ama, gutanyo ayah. Asuan uraka, anak tengah-tengah lu pegah bunuh. Nya apa kan? Hai, lalu pegah nyan bunuh. Lun petanggung jauh. Inya cuma tungku gara-gara anu lagi nyarupa tanyo ama tanyo ayah tamang neraka na tengah-tengah inya dengar hadis Rasulullah sabo dengar begat pun kele Nabi lam ajid zamban azama min jahli ahlihi la yalqallaha ahadun yaumal qiyamah bi zambin azama min jahli ahlihi. Masya Allah. Nyo hadis sahih. Nyan nam tulis hadisnya dalam kitab Okutulijen kalon. Kalon. Nah, halaman ketua ulun tuan. Kalon. Bermakna tungku. Rasulullah mukun. Hana dosa yang paling raya. Yang ulun jumung ke Nabi. Selain daripada dosa jahil keluarga. Paleh anu. Paleh cucu. Yang ni kalau nyonya awak pun terjemah hadis Nabi, maka apa tu cara terjemah ini ka yang hai bangsa anu ainong iplahe anu bajung di mencinta mata bonyang gara-gara HP palehnya anu yang agam
Imu anjudi rata sago uranyo hana le so tam raja lela. La yalqallaha ahadun yaumal qiyamah. Orang tuanya tidak bakal bertemu dengan Allah di yaumil qiyamah gara-gara ditinggal ke desa yang paling raya yaitu jahe keluar. Masya Allah. Hai. Yang dimaksud hana merempuk Allah Taala ki bangupum nan diompum nan dok nan dok nan dok. Hah? Ya hai. Yang dimaksud tidak akan bertemu dengan Allah berarti ulunya hana tamu suruh. Karena yang merempuk-rempuk dengan Allah Taala mungkin mengkalan Allah Taala dia sujud tiga mandum nyolam suruh. Lam raka nak cerita kalan kalan Allah. Hah? Maka mufum hadisnya makna la yalqallaha ahadun yaumal qiyamah urangnya afon raka hana dengok dengok. Masya Allah. Kah? Dan pun yakin uranyo suasananya bebas. Ana suara zia. Nyahai, nyahai. Nyahan batu tua manyang, batu tua layang. Diu batu tua layang. Dengar begat. Ulun tuan ilaili rajalannya jak dakwah. Lungkalan piasan inong dan agam di sinan mupasang-pasang miup atria. Ya begat. Ya begat. Ah. Hai nyan sumber mala petaka besar ingat. Anak peradian. Hai. Natruk pelisi tengah hidup cinta rame-rame tina natruk pelisi. Hana. Nyo anak miat dimujudi. Rambu benarat kedai kopi rata pelita dimujudi. Wate uro wate malam popet malam boleh ewa rumah. Naso radian. Hana. Karenanya yang enggak mana penting. Pedas yang payah radia. Yang payah radia uronyo masker. Yang ban bangai kah kejadian. Masker daya radia. Sementara maskernya. Hanam purutan. Hanam purutan masker. Ya hai. Pakai masker. So pernah jamin selamat dari corona. Tunjuk jarum. Si tulung tunjuk jarum wafiat. Pergi doktor. Pergi doktor. Pakai masker. Jaminan selamat dari corona. Tunjuk jarum. Nah yang berani. Hah? Hana. Uronyo hana pakai masker ya radia. Hana pakai masker mie kenong radia 250 ribu. Betul. Pengurusan. Sementara pakai masker. Nyo buta tupu ada kita nyo. Produk penyakit yang ngolong na. Hana penyakit ngegara-gara pakai masker. Produk penyakit. Baik bangai. Yang kecil hal yang tadi ngoh, orang-orang yang galak pakai masker, nyanyi pegang pepe. Ah, ya hai. Hana so pegah wakil gubernur ketanya, Nova kan orang pakai masker. Nova orang yang paling disiplin pakai masker, betul? Tapi kalau isolasi. Kali diponis positif. Menteri Jakarta tukang pegawai peraturan masker. Ya, yang tahu alam. Menteri di Jakarta urung pegawai peraturan masker. Tapi ganyan corona positif. Maka berlihat kepada hai urung hai umat Muhammad. Ya hai. Pakai masker. Nyota produk penyakit yang golongna produk. Umar drone dungku kam lagi tak dengan peraturan pemerintah. Ah, punya menangge, ya komplain tiga dungku dinciri. Ya kena komplain dungku dinciri. Tanggung jawab dungku. Antara lain, nyota boh mentang lembuka ke panggung, mana lembuka menambok, ya kan? Mana lembuka teruk nambok. Semua bercor rahsia biuri dengan rencana langgi. Tapa hantar lembuka. Contoh, yang lain,
Ditanya wadda tajib iya dalam adab minum, adab makan. Wadda tajib iya, kebih boleh nak malang lah dari Rasulullah. Yang ngailim ya tungku, ngailim ya agama, ini dia baik bangai. Baik bangai. Yuk pakai master, kau pakai. Dia nyong, lepak. Ya hai, tiga tu. Hai. Wadda tajib iya, kebih boleh nak malang nak bilang lah. Han. Yang kedua, dengar begat. Butuhum perlea bubagah lupia. Jiat pro. Oh hancit. Masya Allah. Butuhum punya perlea bubagah lupia. Meh bagi pangan. Ada cok kipah di krek. Potnya. Yang pro jiat. Tidak boleh. Masya Allah. Pakon. Ya. Pakon. Rupanya penjelasan daripada Rasulullah. Ahli kedoktoran sedunia, bahkan ahli kedoktoran terwakilat. Nampak tanya apa no, ada lihat mahu dalam atau dapat tu biar kau tahu tungku kau mengandung kumun. Puai yang tu biar raidong, puai tu biar rababa. Maka nampak dan penting tanya puai rababa, puai raidong, hancur tole pemakanan. Nyai rona ma bu ane bai tanu pru mu penyakit ane ene maka hang ke bi pulu na pa lam la le Rasulullah hang ke bi pru bu tu om le Rasulullah bai da kajo kumun thot. Masya Allah. Allah pakai di masker nyam pakai masker do bidai dong do baba nyata do baba mentong kulit licin itu salah cara pakai masker. Mie lagi nak pakai masker, tercak mati ke. Gimana sih pakai masker yang bukai, gak pakai mati? Hidung-hidung tu, baba-baba, pengusir go. Supaya yang itu biarlah hidung dihirup oleh baba. Yang itu biarlah baba dihirup oleh hidung. Atat-atat sot, dihirup sama apa-apa. Nama dia uru atau hiru-hiru atau atasat mukpeh-peh tu. Lutanya yang nak gejala-gejala senak yang pakai masker dia uru ya. Yang nak gejala-gejala senak si tolong pakai masker 3 hari. Hari keempat insyaAllah innalillahi. Bek mayang bahaya pakai masker. Bek mayang yang hanji yang lipih lah yang tubai supaya ngebakar nak pakai. Masya Allah. Allah ya tak ku mati gara-gara bracharya ku mati makin bakar mati. Nah tulis lah batu pandu nyan yang kurah. Oh yang katakan tu pandu yang menjabat wabinah jalan mandu tulis ingat COVID ingat masker. Pahit main. Mana salah tungkui tulisnya? Hana cukup betul. Tulisannya cukup betul. Atau Allah kehendaknya memang harus laginya tulis. Bahkan ingat COVID, ingat masker. Gara-gara masker, urang kena COVID. Yang kita tak ingat tu. Maka tulisannya Hana salah. Cuma yang salah, hai. Yang salah tanyongan Allah tungku. Karena bakat. Karena nyan adalah sebagai propaganda kita nyongki dua roh ke Allah. Yang hak roh payah tulis. Ingat COVID, ingat Allah. Baru betul. Nyan bakat. Ingat COVID, ingat Allah. Gara-gara Allah. Kita yang tak berdoa roh kepada Allah. Kita yang tak taubat kepada Allah. Kita yang tak ibadat kepada Allah. Tak berbuat pun yang riwa oleh Allah. Tak berjauh pun yang ketam oleh Allah. Maka jauhlah COVID. Nyabakan. Orangnya yang tulis lenyan pakan. Bacur-bacur kita yang ini berjauh dengan Allah. Bagi fikir orang pun tujuan. Maka ji ingat COVID, ingat masker. Jelas tidak salah. Gara-gara masker urang kena COVID. Maka wate kena COVID. Ingat pala sakit hati tu. Ke masker. Hanjirkan. Kah. Nyana urangnya lagi ya.
Kukake ate itu. Ia namanya di mujudi, ayah SMP, SMA di mujudi, rata kere kupi yang na wifi. Hana suara dia. Napa nak, napa nak. Napa nak. Yang hadroi nyan, umbina-umbina radia, nyan, nyan, nyan. Budak prisi yang meraun, menam yang raun. Buat yang tumpuk-tumpuk, udahan namanya, manape, nge-endgame. Ikat jarau likut, puwa bakma, puwa bakya. Pujo bakma, pujo bakya. Pingat ma, pingat ya. Betul? Nyawa yang jenah buat. Tapi tanpa apa buat, nyawa yang murah. Allah, Allah, Allah. Yang kedua, dengar dong. Berhikmah Nabi Corona di Allah Ta'ala. Lentuan tanya. Hai, hai. Terjadi Corona pun, terjadi Corona pun. Di daerah Peroi, Cina, Cina. Cina, daerah, daerah. Wuhan, Allah, Allah, Allah. Baca hati-hati dengan ayat Allah, ayat Allah. Ayat Allah ada dua. Yang pertama ayat yang tersurat Al-Quran, dia projus. Yang kedua ayat yang tersirat dengan kejadian alam, baca hati-hati. Ayat Allah yang tersirat, baca. Putra Nabi Tia Allah Ta'ala dengan kejadian Corona di kota Wuhan. Bahasa Cina dibaca oleh Cina Wuhan. Yang sebenarnya Allah Ta'ala kena ingat kita nyawa. Hai manusia, kebangsa bodohnya. Kata kamu penyakit dengan penyakit Wuhan. Ini, ini. Maka baca. Putra tunggu penyakit Wuhan. Mari kita kalian dan sabah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah kalian Nabi. Yushikul umam antada'a. Alaikum kama tada'al akilatu ila qas'atiha, kata Rasulullah. Buat mana? Hai umat lir. Gata bata buah masa singa. Akan dikurufin, akan dikuran, akan dihambo oleh kaum-kaum umat-umat yang lain. Sebagaimana mereka makan di meja makan. Lagi orang pajuh makanan bak meja makan. Kuran ngemapu-apun. Urunya di Quran katanya umat Islam ban tabah dunia sesuai hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat katanya kepada Nabi, wa min kilatin nahnu hina idin ya Rasulullah, yauma idin ya Rasulullah. Pura gara-gara kamu bawa tanyan kami cacat ya Rasul, katanya oleh sahabat. Dijawab oleh Nabi, la bal antum yauma idin kasir. Bahkan kalian bahwa waktu itu sangat banyak mayoritas di mana-mana. Tapi kalian dikuran oleh kafe. Kalian diatur oleh kafe. Kalian yang dapat jauh sampai baca urut dan Al-Quran. Kuasih aham. Yang berlaku undang-undang mata bodohnya. Aham. Al-Quran tidak berlaku. Yang apa Nabi? Bahkan. Gara-gara Allah Ta'ala. Gecabut rasa temakut dalam hati kafe kepada kata. Walau kata ramai, kafe hendak temakut di bangsa bodohnya kepada umat Islam. Bahkan, gara-gara umat Islam bawa tanyan, kamu penyakit dengan penyakit Wuhan ke Nabi. Ketanya lirah-lirah sahabat, wamal wahanu ya Rasulullah. Apakah itu wahan ya Rasul? Rasulullah menjawab, al-wahanu. Yuhibbul dunya wa karahiyatul mauti. Kemana penyakit wahan yang dimaksud oleh Rasulullah? Umat lun bawatnya mandum cinta ke dunia. Bunga melayu bunga tupit wa tupot wa malam gara-gara rumah batik. Punga ke harta, punga usaha. Umbeh moh pamita harta. Hamu temung ibadat. Gara-gara hawa ke Honda Warrior. Punga minta harta. Bak gara-gara lagi tanya. Galak weh takoh kemajuan kau. Motor laga dan sebagainya. Wakir wakara hiatul mauti. Dan benci kemati. Demakut kemati. Nyawa janji Rasulullah.
katruk pengalam, katruk pengalam, katruk dan bahkan dengar membludak dan dahsyat. Maka di saat itu tunggu olehmu, kalian akan binasa oleh kaum-kaum kafir, kata Rasulullah. Masya Allah, Allahu Akbar. Nyahai, nyahai. Yang kerja Allah kagak balik, urangnya hai, 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 hai. Keadaan dunia kagak balik, ya Allah lagi dunia balik, kelapa jarak. Yang mulia-mulia, urangnya hana mulia leh, kadi hina. Yang hina-hina, urangnya waka mulia. Ini kalian. Hah? Ulama-ulama orangnya kai caci-caci, kai pilat-pilat, kai kun berang kapa. Eh, ke Habib Rizik, putra di kun orangnya, hanyi penyung tu hati tak dengar. Ingat, nyahai, orang yang hina Habib Rizik, orang yang caci Habib Rizik, orangnya rumah-rumah jaga Habib Rizik. Jelas? Jelas? Eh, lagi lonteh. Lonteh ni kita Mirzani pun, Martani pun. Harap kata pun. Gara-gara dihina Habib Rizik, rumah ni kita orangnya dikumiat le polisi Bantelingka. Oh, hayatat, hayatat orangnya lonte, ulama caci, anak murusan. Ini kalian. Ah, pencaci ulama dijaga le polisi. Urangnya, urangnya. Yang ni kalian. Penjahat-penjahat bebas suruhnya Mahmud Tua. Hana soal, hana soal drop. Hana soal drop, hana soal komplit. Tungku-tungku dakwah suruhnya. Ada periyum, dumita, dumita. Nyapakan? Nyapakan? Nyawa tengah terjadi. Nyawa malam nyawa naik je no. Eh, kena ada panggung dah. Kena kena dan agam. Ah. Toi dong kadang nak kereman ada orang kampung nyoh nah tapi kereman kadang nak kereman. Tungku Nurdin Amin ceri urangnya malamnya di jerikat. Ya tiga medikin hambo ada panggung. Ah, eh kena eh kena kuno kalan. Kuno tiga apa dia kerja apa dia kedut. Insyaallah. Olehnya nuranya kembali oleh Allah Ta'ala. Yang muhai kamu lah. Yang murah kamu hai. Oh, jangan kembali oleh Allah. Yang hai. Honda orangnya tak pudah pergi ke rumah. Hanya raja bodoh dan uci. Semalam bunga, hanya kada oleh. Putra si yang kada olehnya, kot bunga. Hai, kika, memang luar biasa. Masya Allah. Nyahai. Dengar. Dengar lo pun jelas. Nyahai. Nyo balu buahnya mereka dalam pojirat mam kuah tatek-tek tatacah-tacah hanayu budoy. Budoy. Hana harga mam kuah. Kah, murung puau ke rumah hana tua kecil. Nah, dalam pojirat, tu mesti mahu tercara-cara, kami parang kacah ngegle. Uranya kaki jauh rinang, ya aku baju-baju, baik kena muka. Oleh aku baju-baju, aku peduk alam, nang kenapa, nang tingku, aku tingku, ngeja, aku puas rumah. Ah, teruk rumah. Gubuh langpot mahai, aku peduk apa-apa pintu. Tiga itu biar tiga utamang cukai le tiga kena rinam. Yang bangga ke gara-gara ulung buahnya kan naik ke rumah kan apa-apa pintu bangga. Yang sosok yang teruk kita yang ikat kanannya. Allah. Yang muhai urangnya maka murah. Yang murah kamu hai. Nyan buat tujuan dongku, nyan kepegal di Allah Ta'ala, kita nyo yang carang-carang membaca, baca hati'at, baca. Nyan ayat Allah tungku, ayat Allah, baca hati'at, ayat Allah. La ilaha illallah. Nyan kejir mak, abu, adun-adun saudara bantu mafua surga. Kita nyo dengan gara dakwah malamnya. Kabeh tatupat kunci madum pertujuan kejadian urangnya diberi Allah.
maka insya Allah mak yang kita nyoto-toto dengan Allah kata taubat kepada Allah, yang kena selamat oleh Allah kata taubat, yang hana kena selamat oleh Allah Ta'ala habalun tuan malamnya hana faedah dan hana bermanfaat insya Allah. Yang kerja hai hai nyong kita nyoto dapat siap roh cuma mentua abu mentua yang membahagia asal surga doa dun mendun pun kemasalah gempa mentang nalain yang cukup haya-haya kena terjadi di kebetanya yang anak triple insyaAllah sang-sang badan lentuan kalian keadaan ya hai and umur lentuan mentang merupak insyaAllah berpagungku termasuk salah sabah perang dunia kulia. Perang Dunia Kelahir insyaAllah diperkirakan oleh pakar-pakar ahli politik sedunia 2020 sampai 2024 atau 2025 diperkirakan akan terjadi Perang Dunia Ketiga seluruh dunia. Maka hai, ya hai itu yang tengah terjadi gojolak orangnya bangsa bodohnya boleh dipulih dari mana nyo sebagai proses perang dunia kelih anak triple insyaallah. Bahkan Imam Mahdi kalau gemayat di Masjid Haram di Bina Ka'bah tu makam Ibrahim anak triple insyaallah. Ayahnya perlelam gedaya tu pula. Nyahai, nyahai. Nah tabuh meteor rupai langit kakak kena planet bumi nak depa rona. Nak depa. Hah? Nyahai, pakar ilmu astronomi sudah menjelaskan nasaboh meteor ripai langit kakua kena planet bumi yang planet tengok dua tak nyahai luah meteornya raya meteornya 2 kilometer persegi dengar begot daya ledak meteornya apabila menghantam bumi 1,000,000 kali lipat lagi daya ledak bom atom yang kali pernah meledak di Hiroshima. Allahu Akbar. 1,000,000 kali lipat bandingan. La ilaha illallah. Apabila meteornya menghantam bumi, 200 km persegi banting lingkar. Mesti hitamnya ada meteornya 200 km banting lingkar. Bapa yang nak tiap bumo jika apa yang mampu di bapa kena ulangi Allahu Akbar di bapa kena ulangi nyan apa yang nyan mampu akan berlangsung puluh hura puluh malam cepat dunia dengan apa yang nyan hanai tu biar mata hura mampu malam tapi Allah hai ini patih. Ini patih nyata Nabi pegah itulah dasar sumber yang dimaksud oleh Rasulullah dengan aduhan mufum aduhan tepat-tepat bermuanya puluh roh puluh malam mata bodohnya tunggu kena ceh mentang ke Indonesia mentang bantah bodohnya gara-gara tepat-tepat yang puluh roh puluh malam nyahai listrik tan le tungku Honda hau de ble tan ku de tungku motor hau de ble pesawat an apa le teknologi wabah Allah selama-lama setelah itu Allah hai ya hai pobrek pade keliling kena atau mana orang menyakan wabah kempur tak kuah hati makut tak puas kumpul tak kuah memberi makut baju nyai boleh pada keliling yang jarau rata rumah yang tak pada nyan hana we lagi hana ude le mufom ayak 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 ha mana mana yang membaca di kurung kuat kuat kapung bi tawaka anak kekalan ke ikung kuat tuha ke pelumpung yang kotalah nyanpan carabi nasihatkan ke nonton hanya tak nonton
Mie kan nonton, yang baru video, hati kalah mati. Hanya nonton, tetap anak mie beri nasihat sesuai dengan kata roi masing-masing. Beri nasihat. Ka, mie hana ya wewele, mesinta pada rata rumah. Nga pada dua nalih, dia nalih siapa, lompang di rumah, ngumpul dah top lom. Jengki yang aku balik satu tempat lagi yang jengki ngaki macam apa siapa yang mau macam yang anak ni kaji minta apa kaya yang aku kata lagi sama siapa baik nang canato pada yang langsung tau ranu nyong anak pun tanya anak pun tanya anak pun buka pertanyaan ya doh anak pun buka pertanyaan insyaallah mandung ron tinggal kedon bawa tu insyaallah tro nabi Allah tro tro. Nyawa janji Rasulullah kan apa ada kudin ciri kan kan. Hah, ikut mai ya hai, ya hai. Hei di Australia, di Spanyol, uranya latihan perang dengan senjata manual, nak pakai kude latihan perang pakan. Icepu ya kudenya nak udah deh dua orang tu. Hei ikut, ya hai. Yang meriam mana pole dua orang tu. Oh perang lagi jamun dalam kelai, ngompi diung tungku, ngompi diung. Maka aku siap video di rumah dua kali tepo. Dia kali tepo sesuai dengan urah kami rumah. Aku siap. Itu kenapa urah-urah? Kan, kan, kan. Kecuali yang di nonton haikap. Wadah yang buka haikap. Yang kecuali, yang tak kecuali. Hai. Ya hai. Wadah sangat. Hanale, kita nyawa teknologi. Kami cok, Allah Ta'ala, kita cabut. Mak mutua. Hai hai. Nah barang yang gede tau. Yang gede muka-muka barang tu cukup kajai barang. Nah lom barang yang gede. Hanali pakot. Yang ubena barang yang gede sekurang puluh sekurang koma sekurang persen produksi mesin dungku. Menya mesin mata bodohnya kabeh mati. Hau kefli gara-gara abe hitam bunuh. Adukan bunuh. Hanali barang yang gede dungku. Ondirnya dalam sih Allah Ta'ala matan nukubah sabuk mana petaka besar ke kepada kitanya perak kuang hiatun Allah 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 kuang hiatun ni hadis Nabi kenapa aku diciri oh dia baca hadis aku kamu hampakin nyanan baca hadis oh baca hadis Rasulullah bersabda inna qabla kurujid dajjal salasu sanawatin syidat Allah Allah si gohlam dah juga putar tiblah kubiat yang raun dunia kutanya orang hiatun ni dah kubiat Allah Ta'ala pedih peh kuang hanarut ujian mesti tak bilang wadah ujian hanarut mesti tak bilang nak jauh pulang lom hanale ia kruang mentang gile hanale ia mon mentang hanale bakaya udep belum mati mati binatang ketiak-tiak dalam lapangan bajalan anak sok tanam ya ni kalah mudiru anak sok tanam bajan tak tanam ji drot anak rapaja sapu makanan tanle bakaya kabe mati Allah 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 nyan bau jom kuang reator nyan baru yang meraun dah jika buka si na'udzubillah summa na'udzubillah nyan adalah fitnah terbesar semenjak dia dunia sampai dia Allah tu kena putramat iman ni hana putramat ya Allah yang merawon dah juga masa bodohnya yang tayang-tayang kita juga yang dukung-dukung dah juga wajah teruk tempat ji dipilih ia langkuang kelahi dia dah juga itu nyok langkuang dia dah juga hai ia tu biat ilih itu dia dah juga itu biat ia diilih Allah Allah budak tanya ramai-ramai kayak kluang lang kluang kayak ajib ia dah juga pernah nyan hanale iman selama lah Allah 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 tanya cik tengah gerak dengan dia hanale pun baju boleh berokat mereka nak ia lang kluang pilih dia dah juga mandung dekat-dekat kluang genat Allah Allah lebih-lebih dari kita tanya urinam ke pegawai Nabi yang paling ramai umandun yang sekelas dah juga tengah dari pihak urinam ke Rasulullah yang pun yang kima hadis Nabi maka orang urinam susuk dadah baik itu mengkalan dan baik pernah merbau dengan dadah betul? Baik pernah merbau
Bung tanya tengok tak undang dah juga mana orang pun tanya tak yuk yang tanya orang pun tak cuba dia. Allah, Allah. Makanan hana dupa saja boleh. Ya, hai. Ia cuba dia dah juga, ia cuba umpang, ia cuba umpang, ia cuba umpang. Ya. Yang ni dalam dah juga, ia cuba jarak. Ia cuba pula dalam jarak mak tua. Ube perleh, ube perleh. Dua apa, dia umpang apa. Allah, Allah, Allah. Orang yang tempat jauh atas dajia galak ke dajia orang yang kajaminan hana selamat iman walau dajia hana rezinan kai budaya berangkat orang yang tetap adalah aprokun umat dajjal hamba dajjal Allah na'udzubillah humma na'udzubillah mak abu adun ada saudara badu masuk surga bermutuah bahagia mari dengan dakwah malamnya kutanya sadari kusadar keluarga bertaubat keluarga supaya kita nyawa berselamat ya Allah dari padung-padung gohar-gohara fitnah yang akan terjadi hana treble di ke kita nyawa dan insyaAllah berselamat ibadat nyahan berpunuh pesantren berpunuh melata berpunuh daya ma'am tua jauh ane udaya ya jauh ane udaya supaya ngejir ke mujahidin mujahidin pisabilillah dua orang tu bejir ane kita nyawa ke urung pancur agama Allah bejut anda bertanya kepada orang yang tempung upah bakapai lopoh tungku buah-buah itu ingat nyukkan apa pura-pura apa sebenarnya apabila anda drone anak dalam daya buah-buah itu mahmur tua orang cukup perlih kepeng minta peng kat susah nyai dengan tipu juta di jopeng bajaroy tempoh tungku di lopoh tengok lekape lepki bermayang. Tapi mi ana di atas dalam daya. Ana bertanya sadar dengan agama Allah. InsyaAllah mak mertua. Hana pernah sukses kape di Aceh selama Mekah. InsyaAllah. Dan tuan sarankan. Kepada tungku-tungku daya walid-walid. Abi-abi. Tolong. Ana daya. And tingkat SMA. Kajian Yamita, Guru yang kerate, Guru yang silat, Purno kerate, Purno silat ke anu landaya. Mulai SMA, kajian Purno. Perang anak teple, pun yakin tak kalung pegahnya pun yakin. Nyo tengah proses. Termasuk Republik Indonesia tengah dalam proses, dalam proses anak teple. Supaya tengah kape, pua PKI, pua Kristen, pua lain-lain. Baik di poh ni tanya lagi poh mana kena tahu. Purno silat. Purno kerate dalam daya. Tiga minggu di malam. Purno teralaknya. Bila perlir. Nyalau. Nyahai. Yang minta gurih tenaga dalam. Yang minta gurih tenaga dalam. Yo purno tenaga dalam ke anu. Dalam daya. Apabila nak kafe. Dikini ya poh tanya. Haa. Ngantangi yang mentang yang izinan butuh gelong. Izinan butuh gelong, butuh kah napa, baik dia napa, ngant mati baik dia. Yang minta, perno. Nyo memang tengah waktu yang dia persiapkan oleh Rasulullah. Mujahidin, mujahidin, fisabilillah. Dengan bermacam cara. Maka terus semangat. Wasiat tuan BO juga kepada rakan-rakan FPI. Belum. Persiapkan diri. Baik tamang FPI cuma nutup rumah sidak. Baik. Benar-benar lillahi ta'ala. Butai-butai kena jaga agama Allah. Butai-butai kena lawan PKI. Butai-butai kena lawan Nasrani. Butai-butai kena lawan musuh-musuh Allah. Jelas? Butai? InsyaAllah. Gutanya di Aceh. Lebih-lebih terutama. Akan kembali selama Mekah. Lagi masa Iskandar Muda. InsyaAllah. Ketanya khusus. Kita persiapkan roh itu khusus. Mahkamah. Abu. Adun adu asyarakat badum asal surga. InsyaAllah. Lu tuan yakin kasih pena. Lu tuan dikir roh ini lebih kurang ke dua jam. Dua jam. Nah. Ubi yang kau apa lain ada pernah lundang dua jam. Lawiknya lundang sejam setengah kajir yakin. Sejam setengah yakin. Hanat jam dua jam. Tapi malamnya masya Allah ulun tuan putro dua jam karena hanan tukon gara-gara kalhega ulun tuan kena kampung drone mak tua utmuji tiga badayah tiga nyom lasangnya tiga tu Allah ya Allah
Tantang lagi kaji kesedara ulun puan ngendro ni sino mak tua. Abu yang berbahagia. Masya-Allah. Makama Abu, adun ado saudara Bandung, ngepijin suara ulun tuan bacuku urang lain malam singah dan seterusnya supaya mak wadah dakwah mantang pada malam tu dipijin le aparat bu mantang jeep ta pegahaba mantang na suara ulun tuan. Ulun tuan yakin nyo mulut kali nyo anak tapi cuma di lakir je dakwah. Ulun yakin, ulun cukup yakin. Nyo kadang-kadang tiga minggu tu tengah ke di hotel. Oleh yang jelek dah, kaya berkata lagi protokol kesehatan. Ini pun ada belakang lagi. Hai punya izin tertulis, ada orangnya pitan. Ini apa kau? Ada orangnya, kaya izin tertulis. Cuma karena agak akai ke polsek, ya. Yang kerja ke polsek, kalau itu, kaya jempol. Kaya jempol. Yang god-god akai ke polsek, dakwah pegot laju. Izin mak kamu anak pegot, dakwah pegot laju. Nyan ke polsek yang hayatat. Nyan hayatat ke polsek. Berarti ke polsek urang Aceh dan mengetahui Aceh dan betul-betul beragama gelih di bila Allah. Tapi nasi ke polsek, nalun dengan dengar cipnya. Kenana nasi dengan dengar. Jid ni pegawai dakwah punya siap ni atur protokol kesehatan. Ulun pakai masker mendung. Oleh yang duduk semeter tidro. Oleh yang kedua ia raja rawa apa barat. Ubinah ulun yang sama mendung raja rawa. Tu biar menancik raja rawa. Kita kalian biasa jika biasa rumah ke libur. Bukan kaya, nyolong dunia kamu tahu dia. Hei, Jakarta dunia kamu tahu dia, padung toga kamu tahu dia. Mujuta, mesepat-tepat dia menicol-nicol. Kena? Bakibot, konser, dunia mujuta-juta dia menicol. Mana lah gua bengbong mati dia. Miakan koronanya kaya pegang ke Tanjuara, di belaga butuh patah dia. Maka anak puyar aduk, memang anak puyar aduk, Andai kata putih mentang corona di daerah kita nyok, ingat, nyahan, jumlah trik kaitan corona daerah kita nyok, mengampung-kampung, wawulun ba'Allah ta'ala, menikipu. Mengampung-kampung, wawulun ba'Allah. Punya wabah saja wabah baraji, tahun saja tahun baraji. Baik mayang. Tapi ini saya katakan, maka anak berlele, andai kata memang corona yang ada, kalau nak saya berangkat, memaput. Jangan. Tiga lalu, ada hitam kali, tiga jam, kau yang mohon, demi Allah, tiga jam. Ya, mata kamu tahu, kenapa? Maka mari kita bantah, berjuta po. Hai. Ya ke lawan corona ya punya ke lawan corona. Weh pegang di corona dan berdengar. Lu punya ke lawan corona. Laksanakan sebagaimana yang kaya di SMS, le gugus tugas, rata HP. Betul? Mari kita lawan corona. Ya punya lawan corona. Iu oleh corona dua pujaran-jaran semata-semata pelapadro lawan. Ya betul? Iu oleh corona pakai masker. Jauh masker, dia dan tulang. Lawan. Ini kalian iu oleh corona rah jaroh ngaki pihak pula. Untuk lawan, betul-betul lawan. Kenapa kan? Lom hanya melanggih dengan gugus tugas. Gugus tugas iu lawan corona. Pakai kayu ada puja. Pakai masker hanya piu-piu. Nyan puja corona, pun lawan corona. Puja. Man iblis wajah ada puja. Eh, lem. Ani wajah iblis wajah ada puja.